Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Guys, ini komandan kita, guys. Tak sempat sarapan di hotel, guys. Beliau sarapan di dalam mobil. Kemana kita, Tuan? Ke ziarah ke Besilam, jumpai Tuan Guru Zikmal. Ke Besilam, jumpai Tuan Guru Zikmal, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Besilam. Oke, guys, bersama Tuan Guru, guys. Os, kasih lah. Jangan salam dulu, di atas aja salam. Adik-adik, nanti aja ya. Yuk, masuk dulu, masuk dulu. Ayo. Dapat. Dalam 20 menit dari 1 jam.
Tapi dulu ada warna sekali saya kontak dengan Hatta kali. Dengan Hatta kontak. Ya, sudah. Dia lah sebenarnya. Ada makcik lah ya. Bukan makcik itu yang kahwin dengan anak dengan Syekh Abdul Wahid. Gitu ya. Syekh Abdul Wahid. Jadi puas ini bukan orang lain gitu. Sudah kita juga. Karena makcik itu disil-sil apa itu, makcik itu kawin sama Syekh Abdul Wahid. Iya, jadi kalau kita bisa tahu, saya lebih doket gitu tau. Anggar sedikit ini tak? Jadi waktu ngawal Syekh Abdul Wahid di kubu. Oh saya sama sepupu saya juga tahu kenapa di sini. Ini atau aku dulu. Si Husni Mirza. Anak Wak Ali. Wak Ali ni anak Syekh Abdul Rahmat. Syekh Abdul Wahid. Tuan Guru Wahid ni punya anak namanya Wak Ali. Itu saya cuba cari kan. Itu yang tutup tuan kita. Mepas. Jadi itu kan dia mengajar di Sungai Pasir sebelum sesudah tuanya balik ke sini. Di Sungai Pasir itu ada anaknya sholat balik namanya Pak Ali. Ali itu sholat aja berarti mungkin dari hidup itu sholat. Nikah sama makcik saya di Pak Ali ini. Tapi saya tak bersih tahu namanya, tapi tak bersih tahu memang ada keluarga anak itu yang saya juga tidak tahu. Itu jumpa orang itu itu dia anak memang 5 tahun yang lalu. Banyak sana. Itu dia. Dia mesti di tiga negeri. Syekh Abdul Wahid. Jadi Syekh Abdul Wahid ni abang kepada Andu, Haji Halimah. Haji Halimah tu dia umur 12 tahun. Berangkat ke Mekah belajar. Haji Wahid tu lah kira-kira dia. Siap. Yo. Ya. Pak Usni dia selalu membawa ke Masjid Sahabudin. Bawa saya ke Islamic Center. Dia kan di Islamic Center. Awak tu dia ya, Muslimus dari UAE Malaysia. Saya pertama datang ziarah umur 5 tahun. Jadi dulu tiap tahun di silau itu dibuat rombongan siapa yang nak pergi ziarah. Nama-nama. Tunggu-tunggu apa itu? Tunggu-tunggu tidak, itu waktu waktu itu tidak ingat siapa awak kau tidak punya. Yang waktu perkembangan pagi waktu saya pakai tambah itu waktu dia ngomak waktu boleh lagi minta saya lah anaknya pakai tambahnya sama aku dulu dibawa membawa dia istri Syekh Muhammad Ali datang membalai istri Syekh Muhammad Ali itu pakcik dia nikah sama yang kembang yang kembang ni anaknya ini Bandu ini Aini. Masih kembang dia waktu kembali dia membalai dia sama dia ikut. Siapa waktu itu Husainnya? Aku tambah. Apa mak tengok dia tu? Suruh orang memoluk bolu. Untuk? Kalau sampai tangan awak, pokok ke Mokang. Itu dia. Poluk tak? Poluk tak? Belum sampai mungkin tak? Jadi, di poluknya, tapi dia sampai. Jadi kata orang,
mana pula? Kalau kau tak sampai. Jadi antara dia sama kawan-kawan, omak ni dia komen. Tapi dia boluk-boluk tu lah. Bukan haji aja, Ustaz. Kata apa? Ada niat-niat. Semua aja. Ini lah masuk ni, Pak. Tangan sampai. Hajat tak sampai. Minta pendapat bagaimana kunjungan Ustaz Abdul Somad ke Besilam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Ustaz Abdul Somad ke Besilam ini sangat membahagiakan kami, membanggakan kami. Tidak pun dikhabarkan beliau datang. Tak dari mana orang tahu beliau datang. Itu menunjukkan betapa orang-orang yang datang ingin langsung berjumpa, mencintai beliau. Dan saya pun tadi ini ingin saya katakan bahwa setiap kali saya memeluk Ustaz Somad ini, kalau saya sebenarnya saya tak tahan sebenarnya, ingin meneteskan air mata. Dan itu pernah terjadi ketika di kuis. Mungkin sesama tak tahu.
karena tidak tahu jiwa ini begitu dekat dengan Ustaz Somad ini. Bukan sekedar kami itu satu alma mater, tetapi beliau juga ada hubungan saudara dengan saya. Jadi kehadiran beliau ke Besilam ini, oh, siapapun, jangankan orang Besilam, kemanapun Ustaz Somad datang, orang akan berdatangan karena mencintai beliau. Oleh karena itu kami di Besilam ini senantiasa mendoakan beliau dalam berdakwah, dimudahkan Allah segala urusan beliau. Amin. Allah berikan beliau kesehatan dan keluarga. Amin. Dan insyaallah pertemuan yang barakah ini akan membawa kemudahanlah kepada kita semuanya. Amin. Kalaupun nanti Ustaz Somad ada waktu lagi datang kemari, masya Allah, kami memanglah kampung di kampung bertuah. Dan kampung bertuah banyak didatangi para alim ulama, para habai, para pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi negara. Tapi kehadiran Ustaz Somad pada hari ini memberikan satu yang sangat istimewa pada kami. Kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Somad dan pada tim yang datang. Dan kami mohon maaf sekiranya dalam penyambutan kami di kampung ini mungkin salah dalam mendudukkan tempat yang tidak sesuai. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Amin. Terima kasih saya sampaikan dan kami sampaikan kepada Ustaz Somad. Mudah-mudahan ila waktu kami dapat bertemu lagi. Amin. Ana uhibbuhu fillah, sangat-sangat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja dari saya persilakan Ustaz Somad pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita muliakan Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad Hafizahullah. Tradisi keluarga kami datang ke Besilam ini dari dulu, sejak omak saya masih gadis belum nikah sudah datang. Ceritakannya dengan saya waktu saya masih kecil. Aku dulu datang ke Besilam waktu masih budak-budak lagi. Waktu itu Tuan Syekh, Tuan Gurunya namanya Syekh Fakih Tambah. Kemudian banyaklah yang beliau ceritakan. Sesudah itu saya kecil, umur agak-agak 5 tahun, dibawa oleh Abang Omak namanya Abdul Rok, bawa ziarah ke makam Tuan Syekh mengambil barokah. Jadi datang ke Besilam memang sudah merupakan tradisi keluarga dari dulu. Ditambah-tambah lagi pula Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal, guru saya di Darul Arafah tahun 1993. Jadi andai pun beliau tidak guru saya langsung, kami pun tetap juga datang ke sini melanjutkan tradisi dari oma-oma kami. Ditambah lagi begini, maka semakin kuatlah hati untuk datang mengambil barokah. Selalu saya sampaikan, kita ini selalu mengkaji tiga. Pertama, akidah sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, bisa kita kaji di masjid. Yang kedua, fikih. Banyak guru mengajar fikih. Fikih taharah, fikih bersuci, fikih wudu, fikih tayamum. Tapi yang ketiga, masalah ihsan, zikir. Itu mesti bersuluk, mesti kepada mursyid. Banyaklah bertanya, kemana kami mesti berzikir? Siapa yang bisa yang seimbang antara syariat dengan hakikat? Yang faham tentang tasawuf, faham juga tentang akidah dan fikih. Lalu saya sampaikan, datanglah ke Besilam, negeri bertuah, jumpai Tuan Guru, Tuan Syekh, ambil baiat, talqin, zikir, bersuluk. Karena sampai puncaknya nanti kita ingin mati dalam la ilaha illallah. Dan itu tak bisa dari buku, mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat jamaah datang menurut
menguruskan hati, membersihkan niat supaya istiqomah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Kami datang ini ramai, kurang adab, tak sesuai dengan adab tarikat Naqsabandiyah. Ada adab menghormati guru, ada yang melanggar adab, ada yang tak layak. Mudah-mudahan itu tak mengurangi barokah yang kami dapatkan balik nanti insyaallah. Mohon maaf kepada tuan guru beserta seluruh keluarga beserta semua jamaah. Mudah-mudahan pertemuan di dunia ini membuat kita nanti berjumpa pula di surga. Amin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin dong atur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat. Wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل الله jalan. Pak, coba di. Pak, Sri Pak. Kasih jalan sama. Jalan duri. Duri. Mohon, ini mohon dulu. Ya, saya ambilkan. Yang dari duri ini saya ambilkan. Di samping boleh, di samping jangan di depan, di samping saja. Jangan di depan, di samping saja. Di samping saja boleh, di samping saja. Di samping saja boleh ya, di samping. Pegang, bagi ruang. Di samping deh, di samping. Bang, sebelah sini. Oke, udah. Bagi ruang. Boleh, slow aja, slow. Jangan di. Tunggu sini. Salamnya nanti aja bang nanti. Iya. Lambaikan masyarakat aja dulu. Kau sepatu ya. Tolong Ustaz lambaikan masyarakat. Lambaikan itu apa aja? Awas. Yeah.
Jangan mereka ya, jangan mereka. Tunggu. Nggak boleh salam ibu, nggak boleh salam ibu. Tim, paham sih? Iya. Sekarang kita tutupin sini. Mungkin bang, jangan maksudnya. Ada dua pintu ya, teman-teman. Dua. Sini stop. Di sini stop. Stop, nih. Stop jalur di sini. Abang di sini. Di luar sini aja tunggu, jangan di sini. Kan tetap akan keluar juga kan? Tak usah selfie deh, tak usah selfie karena masih banyak orang nunggu di luar. Oke, maaf deh. Dah. Sudah. Abang tak usah pegang Ustaz, Bang. Pegang kepala.
geser ke sana boleh, buka jalan boleh, buka jalan. Sudah. Mbak, di sini aja, jangan di situ, di sebelah sini. Oke. Ya, jumpa Ustaz. Ustaz, anak kecil Ustaz, minta doa Ustaz. Buka jalan boleh bang. Jangan di depan. Tolong pak. Jangan di depan. Itu jangan biarkan. Awas, biar, bang. Ya. Ustaz, awas geser bang, geser. Salam. Hai guys, official.